Okay, hari ni aku nak buka disassemble PC Dell, ya. Dell Vostro model 145459. So, pertama kali firstly aku kena buka skru ni semua kat bawah ni. Okay, buka tu dulu. Okay, lepas tu buka skru tu semua. Okay, gunakan kuku. Yes, buka ialah dia punya klip-klip dia ni ya, sampai habis. Okay, lepas kau dah buka keliling tu, kopek dia. Okay, boleh terus angkat lah. Keadaan di dalam dia. Okay, ambil bateri yang baru dan letakkan ke dalam ni. Pasanglah keempat-empat skru dan masukkan kabel ni semula ke dalam ni. Okay, pastikan kabel bateri ni berada di dalam laluan dia yang telah disediakan . So, pastikan dia berada di dalam di bawah klip ini. So, benda ni lah yang akan pegang dia daripada terkeluar. Kalau tak, nanti tak rapat, susah nak tutup ya. So, 3 skru telah dipasang. Okay, nanti kita pasang semula cover dia. So, itu je lah cara bagaimana untuk menggantikan bateri. Okay, semoga info ini bermanfaat. So, sila like video dan subscribe untuk dapat tutorial dan video-video yang akan datang. Thanks.